Halo teman-teman, salam sehat, salam sejahtera untuk teman-teman semua. Nah, hari ini kita mau bikin lauk kering. Nah, teman-teman mau tahu resepnya? Di sini resep-resepnya. Di sini aku punya cabai rawit, boleh diganti dengan cabai keriting ya. Ini 20 biji. Bawang putihnya 4 siung, kemiri 4 biji. Kalau ini serai 1 batang, atasnya aja. Dan ini daun jeruk 4 lembar, udah buang tulang tengahnya ya. Ini mau saya haluskan. Ini kita haluskan dulu. Nah, kalau sering nggak saya haluskan ya. Ini kita haluskan. Kita tambahkan air 50 ml. Ini kelihatan halus ya. Udah kita haluskan. Ini sering kita masukkan sisikan. Nah, ini aku punya ikan teri. Ikan teri yang basah ini ya, besar-besar. Udah dibuang. Isian perutnya dan kepalanya. Di sini saya tambahkan penyedap rasa jamu, penyedap rasanya ini 1 sendok teh. Saya kasih merica bubuk sedikit. Nah, di sini garamnya 1 sendok teh. Saya kasih cuka sedikit. Setengah sendok makan aja ya. Nggak usah terlalu banyak, nanti aseman. Ini kita aduk, kasih rata. Ini saya beli 500 gram. Sini tepung terigu 250 gram. Dan kita ambil ini, ikan terinya tadi. Nggak usah banyak-banyak. Secukupnya aja untuk digoreng. Nah, ini kita ambil saringan begini, kita ayak ya. Jadi tepungnya bisa turun. Kita masukkan ke minyak yang panas. Masih kurang panas banget, nggak masalah. Jangan digoyang dulu ya. Ini udah begini, langsung kita aduk begini nggak masalah ya, karena tepungnya sudah lengket. Nah, teman-teman kalau tepungnya ini kurang tebal, kita kasih tebal sedikit lagi. Kita taruh di sini. Oke, ini ada air ya. Kita kasih air sedikit. Kita basahin sedikit-sedikit aja ya. Gak usah terlalu banyak. Oke. Ini langsung kita masukkan ke tepungnya. Masukin ke tepung, langsung kita aduk. Pakai tangan aja begini. Kita awur-awur gini ya, biar dia lepas semua, nggak lengket. Nah, ini kelihatannya teman-teman ya. Nah, ini jangan sampai lengket-lengket begini. Kita buka-bukain. Oke, kita lihat ini gorengan pertama. Jangan api besar ya. Ini bentar lagi baru kita angkat. Api sedang aja. Nah, ini kita angkat. Sudah kering. Ini langsung kita masuk ya. Ya, ini kelihatan ikannya lebih besar. Karena dua kali tepung ya. Oke, ini kita biarkan dulu sebentar. Nah, teman-teman, ini gorengan terakhir ya. Gorengan terakhir, langsung kita angkat selesai. Minyaknya angkat semua. Ini kita goreng tanpa minyak ya. Ini airnya secukupnya aja ya. Airnya lebih kurang 100 lah, 100 mili atau 150 mili, oke. Ini kita masak. Ini saya tambahkan garam. Saya tambahkan penyedap. Ini penyedap rasa 1 sendok teh. Garam 1 sendok teh. Ini gula pasir saya pakai 2 3 4 sendok makan ya. Kalau kurang nanti mau kita tambahkan lagi. Cukanya saya pakai di sini 1 sendok makan. Ini bekas tepung tadi ya. Nggak merah ya. Nggak apa-apa. Bagi teman-teman boleh diganti dengan cabai keriting merah. Ini cabai rawit tadi nggak pedes. Nggak merah. Jadi warnanya kuning.
Ini kita masak sampai dia benar-benar kering. Kalau kurang garam, kurang gula, nanti kita tambahkan gula. Kenapa bisa tahu kurang gula? Karena itu dia nanti sepertinya kalau udah dimasak agak kering kan berambut-rambut begitu ya. Nah, ini gulanya masih kurang ya teman-teman ya. Saya tambahkan 3 sendok makan lagi gula pasirnya. Dan garamnya kita tambah lagi 1/2 sendok teh. Soal rasa manis, asin, asam teman-teman sendiri bisa kasih ya. Kan berbeda, ini rawit gila. Kalau kita mau pakai cabai merah keriting itu lebih cantik lagi ya warnanya. Saya nggak punya tadi, nggak ada stok cabai merah, jadi saya pakainya ini cabai rawit gilanya. Nah, ini kelihatan ya begini. Kalau gulanya banyak begini ya, dia berbusa-busa begini. Ini sudah boleh kita masukkan ikannya. Kita masukkan. Ini ikan nggak pala kering banget, dia kering-kering begitu ya, sedikit-sedikit kering aja di luar, di dalamnya dia lembut. Terasa ikannya kalau dimakan seperti kentucky ayam itu ya. Jadi ini ikan teri kering, ikan teri tepung, ikan teri grandong ya, mau dibilang apa bagaimana terserah lah, yang penting mantep rasanya, enak enak rasanya. Jadi ini kita bisa masuk ke chiller teman-teman. Jadi taruh di chiller dia lebih kering. Oke, matiin api, angkat. Nah teman-teman, gampang bikinnya ya. Gampang, gak pakai ribet. Semuanya gampang dicari juga, yang rasanya juga mantep. Nah teman-teman jangan lupa ya untuk mendukung terus channel Entangrang dengan subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman. Semoga video-video Entangrang bermanfaat. Terima kasih.